Tengku Syekh Dipasi sendiri adalah seorang ulama pada periode Sultan Iskandar Muja juga. Dalam masyarakat beliau disebut sebagai Panglima Mughal. Dasar dari logo PD saat ini termasuk dari beliau sendiri, yaitu Panglima Mughal. Jadi beliau yang mencetus irigasi pada saat itu. Menurut histori, beliau adalah anak dari Syekh Burhanuddin Gigian, yang makam beliau terdapat di Gigian. Nah, untuk makam Tengku Syekh Dipasi atau Syekh Abdul Salam atau Tengku Syekh Diwaido sendiri berada di Wilubu, Kecamatan Kembang Tanjung. Dahulunya beliau adalah seorang ulama yang menuntut ilmu ke Geli Melinta, dan ada juga yang mengatakan beliau menuntut ilmu ke yang katanya saat ini adalah Gayo. Beliau pulang dari sana, dalam menuntut ilmunya beliau banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu falak dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Nah, beliau sendiri adalah seperti yang kita tahu sendiri tadi, beliau adalah pencetus dari irigasi yang ada di PD.